Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton IJ Media Channel. Channel ini menyampaikan berita hangat, gosip panas mengenai artis Malaysia. Mari kita tonton isu panas hari ini. Tolong tekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa tekan lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video seterusnya dalam channel. Salam sejahtera, topik panas yang admin nak kongsikan kepada anda semua bertajuk Alhamdulillah, jodoh masih ada. Beraya dengan keluarga bekas suami, netizen sebak lihat keakraban Intan Saleh dan mentua. Personaliti media sosial Intan Saleh memuat naik video dan beberapa keping foto beraya bersama keluarga bekas suaminya, yaitu Udo Wahid, mencuri perhatian dalam kalangan warganet. Menerusi perkongsian Intan, dia menyatakan baru berkesempatan untuk berjumpa dengan mentuanya itu. Kongsi Intan, mentuanya itu turut menyediakan makanan kesukaannya ketika beraya bersama. Semalam baru berkesempatan berjumpa dan bawa mukris, berjumpa neni dan cousin raya bersama. Alhamdulillah, jodoh kami masih ada. Halalkan segalanya selama Intan bersama mak dan keluarga mak. Ampun maaf dari Intan dan anak-anak. Kami tetap sama macam dulu. Thanks juga mak siapkan buatkan puding yang Intan suka. Alhamdulillah, tulisnya. Menjengah kurangan komen rata-rata warganet dan pengikutnya di Instagram gembira melihat hubungan baiknya dengan keluarga bekas suaminya. Dalam pada itu, ada juga yang beranggapan bahwa perkongsian Intan ini akan membuat pihak sebelah sana meroyan, malah mempersoalkan kenapa pihak sana tidak beraya bersama mentua. Setakat itu info hari ini, sekian dan terima kasih.